Syedarul Nazir Wakaf Habib Buga Asyi, Syekh Abdul Latif Balto menjamu makan malam perwakilan Jamaah Haji Aceh di kediamannya di kawasan Aziziyah Mekah Arab Saudi pada Minggu 3 Juli malam. Suasana santap malam itu berlangsung penuh keakraban. Acara tersebut dihadiri nazir wakaf lainnya seperti Profesor Dr. Abdurrahman Asyi yang datang langsung dari Jeddah khusus untuk pertemuan tersebut. Syekh Balto yang sudah jadi nazir wakaf selama 15 tahun sejak diamanahkan oleh Mahkamah Kerajaan Arab Saudi menyambut hangat kedatangan 13 tokoh Aceh yang mewakili utusan Serambi Mekah. Sambil menikmati sajian kurma dan kopi Arab, Syekh berdiskusi dan bernostalgia saat berkunjung ke Aceh beberapa tahun lalu. Ia bersyukur pembagian dana Baitul Asyi tahun ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pada malam yang berbahagia ini, Nazir Wakaf Baitul Asyi, Ustaz Dr. Abdurrahman bin Syekh Balto menjamu perwakilan Jamaah Haji Aceh di rumahnya, di kediamannya. Saat jamuan itu, ia didampingi penghubung wakaf Habib Buga dari Aceh, Haji Jamaluddin Afwan. Dari Mekah, Syedaralun Muhammad Nasril, Serambi On TV.